aku mau unboxing paket apa namanya, alat warna. Alat warnanya mereknya Pascola. Coba liatin dulu dong kayak gimana gambarnya. Oh, ini Pascola 72 oil pastel smooth rich and vivid color. Oh, ada buku mewarnai. Oh, ada bonus buku mewarnai. Coba lihat. Mari mewarnai dan belajar bersama Pascola. Oke. Coba dibuka plastiknya. Kita lihat dulu ininya. Wah, kayak beli krayon lagi. Soalnya waktu pertama kali lomba, kakak tuh nggak mau pakai krayon. Krayon dia tuh Faber Castell yang isinya cuma 24. Kakak ngeliat saingan-saingan yang lain tuh krayonnya pada banyak-banyak, jadi dia pikirnya banyak warna tuh bakal lebih bagus. Akhirnya dia tuh pengennya pakai pensil warna yang dia bawa yang warnanya lebih banyak. Ini ada pensil. Mau lihat dulu isinya kayak gimana sih? Coba berdiriin dikit. Ini packagingnya pakai plastik. Ini ada sedot. Coba lihat dulu. Wah. Ada warna apa aja ya? Oh, ini ada nomornya. Coba lihat yang dari nomor 1. Oh, ini. Kelihatan nggak? Oh, ngeblur deh dia. Di situ ada nomornya. Ini ada pensil. Ada pensil juga ya. Dianya malah ngobrol lagi dikit lebih dekat. Jadi pertama ada pensil dulu. Eh, kok pensil, ada krayonnya dari warna peach ya. Peach, kuning muda, oranye, ke merah, ke pink. Apa nih? Lavender, lilac, ke ungu, biru, abu-abu. Terus semua kombinasi warna hijau. Ini lucu banget. Terus putih, ada abu, ada silver, wow. Ada warna ini. Mana yang lucu? Kayak metal. Mami, mana yang lucu ini? Terus sampai ke warna coklat, coklat-coklat gelap. Sampai ujungnya hitam. Nih, coba lihat lebih dekat ya. Itu nggak fokus, nah. Ini fokus nih. Nomor, ada nomornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Lanjut ke warna ini, ungu ya, ungu ke biru, terus abu-abu, langsung dilanjut warna hijau. Hijaunya banyak banget, hijau, udah hijau, lanjut putih nih. Tadi ini warna Gray metallic gitu, warna emas. Mami, ini tuh yang digunting-gunting. Ini warna kulit, biasanya dipakai buat warna kulit. Coklat di, ada navy, terakhir navy, terus black, hitam. Ini warnanya. Buku. Coba lihat bukunya, bukunya apa sih? Bukunya dapatnya apa? Oh, buku warnanya atau buku apa? Oh, mari mewarnai dan belajar bersama Pascola versi bentuk. Oh, coba lihat dari halaman pertama. Ada persegi, bintang, hati, layang-layang, lingkaran, persegi panjang, segitiga, terus terakhir oval. Iya. Yeay. Ini ada macam-macam produk Pascola yang lain. Dari yang isi 12 sampai terbanyak itu yang ini, yang 74. Eh, kok 74 sih, 72. Iya, oh ini ada ini. Isi lainnya tuh ada pensil. Pensilnya lucu banget lagi warna pink. Warna kesukaan kakak, pink. Pensil artis Pascola Happy Junior 2B ya. Nah, ini kakak mau pegang yang mana? Terus ini ada alat kerik, bentuknya kayak burung. Sama ini pengserut krayon. Terus sudah pengserut ini buat nanti dimasukin pegangan krayon, buat kalau krayon-krayon yang udah pada kecil-kecil gitu pakai ini.
tahu mami sih gitu. Mami susah. Mami juga baru tahu ini dunia perkrayonan setelah kakak ikutan lomba. Oh, masih patah. Ya kan pelan-pelan. Ini keluar. Terus ada lagi sih. Papi datang. Papi ya. Wow. Itu kalau ngelihat itu kalau krayon tuh ada serbuk-serbuknya gitu dan ini dipakai ini. Ya Allah ini. Jadi bagaimana? Baru datang dia. Gimana kak? Bagus nggak krayonnya? Bagus. Semangat nggak buat lombanya besok? Semangat. Bisa juara nggak? Seneng dong kalau juara ya. Jadi makanya harus semangat.